pada kita barbecue ni, mungkin kita akan adakan sedikit perbincangan biasa ataupun berkaitan dengan apa-apa yang agak menarik ataupun ada apa-apa persoalan yang perlu disiarkan. Ada apa-apa persoalan nak tanya? Boleh kita perjelaskan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma ja'alna lana min ghairi ma ba'd. Alhamdulillah. Kita memilih semua orang yang kita anggap akan dapat menyumbangkan dalam program kita ni. Jadi sebab tu kita tak perlu rasa diri sedia atau tidak sedia. Apabila kita telah datang ke sini, bermakna kita telah bersedia, insyaAllah. Jadi tidak timbul tidak bersedia. Yang kedua, ambil posisi masing-masing, kita buat kerenggangan dulu. Renggan. Mudik. Dalam kering ni. Aduh. Kru siapa? Orang atau pihak penting yang terlibat pelaku ataupun sasaran. Okey, penulis boleh atau tidak masuk dalam berita dia? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Penulis boleh atau tidak masuk dalam berita yang ditulis? Saya tanya. Ada yang bagi jawapan? Kamu tak payah jawablah. Boleh atau tidak? Tak boleh eh? Okey, betul. Tapi ada salah dia. Tak sebab apa? Penulis boleh duduk dalam berita dia kalau dia buat catatan pengembaraan. Boleh. Tak ada masalah. Dr. Azman pun amalkan benda yang sama. Catatan pengembaraan ini berbeza. Dia masuk dalam, dia panggil penulisan santai ataupun naratif. Naratif ini lebih jauh, lebih mendalam. Tapi kita pergi pada basic yang penulisan yang asas, iaitu 5-2-1 test. Okay. Kemudiannya ada benda yang ketiga, when. Dalam mengangkat Saudara-saudari responden, saudara-saudari maklum timbalan kami. Okey, bertajuk media baru, cabaran kepada generasi Y. Hulu Terengganu. Kemunculan media baru sebenarnya memberi kesan besar kepada masyarakat, terutamanya generasi Y. Dalam suasana teknologi tak bersepadan, tentunya banyak keburukan dan kebaikan yang akan timbul terhadap golongan ini bagi mendepani masa depan yang mencabar. Kata Timbalan Pengerusi Kumpulan Aktivis Media Independen, kami, Saudara Sazali Muhammad Nur, media baru adalah satu alat komunikasi yang berkesan dalam penyebaran maklumat. Di samping itu, timbulnya penyebaran fitnah yang berleluasa menerusi media baru
tambahnya lagi sewaktu ditemui di program retreat media di Tasikmalaya pada hari ini. Justru itu, kerajaan diseru untuk menguasakan undang-undang berkaitan media baru di Malaysia. Ini tentunya akan memberi amaran kepada Jalis Y untuk tidak menyalahgunakan kemudahan ini. Terima kasih. Aktivis media independen kami, Terengganu ke sana mendapati kemudahan asas yang disediakan oleh pihak ketengah yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Tasikmalaya amat mengecewakan. Kru kami mendapati laluan simen berpagar yang menjadi laluan utama ke Jambatan Gantung Air Terjun Lasir sebahagiannya roboh. Ada sebahagian laluan itu terputus dan sangat berbahaya kepada pengunjung kerana terpaksa mengambil risiko berpaut pada akar kayu yang curam dan licin. Kami juga mendapati beberapa pondok rehat tidak boleh digunakan sama sekali. Hentian utama dibiarkan tidak terurus sama sekali, yang sudah pasti menyukarkan pengunjung yang ingin menikmati flora dan fauna di sini. Jari keselamatan di Jambatan Gantung yang didapati berbahaya ini amat memalukan dan mencemarkan Tasikmalaya sebagai destinasi utama pelancongan di Asia Tenggara. Gambar dah nak masuk gambar. Perkara ini tidak seharusnya dibiarkan oleh pihak ketengah yang mempromosikan Terengganu sebagai hub pelancongan sempena tahun melawat Terengganu 2017. Usaha kerajaan menghabiskan jutaan ringgit untuk promosi tahun melawat Terengganu 2017 tidak bermakna jika prasarana ini tidak dibaiki sebelum kedatangan pelancong. Sekian, terima kasih. Halo lang, kalau mu takut di lamu ambal. Kalau tak
Alhamdulillah. Jadi setelah kita melalui 3 hari 2 malam di sini, inilah saatnya untuk kita meneraikan laska kita yang beberapa hari kita duduk di sini. Kita akan tinggalkan sini ini, tetapi bukan kita tinggalkan dia dengan satu jiwa yang kosong. Walaupun sini ini sebesar Pulau Singapura, tetapi ia tidak akan... Ia menang kita nak pakai, Adi. Sebab ia ada drum. Itu tidak termasuk dalam terangan gambar. Yang kedua, saya tengok drum ini dia ambil posisi atas. Jadi, menggunakan drum. Jadi, drum itu milik siapa? Mau jadi kamu. Rale. Tak tahan. Kalau kita tak ada masalah. Kalau Neraza nak ambil drone pun, buat ambil gambar pun, sila. Tak ada masalah. Sila. Tapi Neraza dah lebih tinggi, tak kejun alai. Baik, terus. Jaga ni kalah. Alhamdulillah, wa kafa. Assalatu wassalam ala ibadihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih SMN Abang Mi Pengarah Program tetamu jemputan kita, seterusnya semua sahabat-sahabat peserta retreat media kami ini 2017. Kita semakin sampai ke penghujung, tapi kalau nak semalam lagi, tuan pun boleh bagi secara percuma. Allah Akbar. Makanan orang asli boleh hidup. Ahmad Faizul Muhammad Yusuf. Yang turut serta kita bagi juga izin turut sama, iaitu Tuan Bud Abdul Aziz Rashid. Muzaffar Ali. Selamatkan. Mata. Yusof Sudin. Ia dijawabkan. Selamat diri. Okey, Papa Razida. Azman Ibrahim. Saya mengelak kalah sikit ini untuk diri saya sendiri. Dan saya sekali. SMN. Yang main di sini dia. Kakak kamu tadi lah pula.
kali tu. Ini sila ke kami ya. Kita hamba itu sudah bukan. Jadi kami Okay.